Nabi kata, saat berada kesorangan dalam alam yang gelap gelita, dihimpit oleh bumi yang keras, didatangi oleh pelbagai makhluk Allah yang kita tak kenal, saat itu tiada siapa yang boleh membantu kita. Dan saat itu ialah saat yang pasti kita akan lalu. Waktu itulah akan datangnya dua malaikat yang disebutkan oleh Rasulullah, iaitulah malaikat Munkar dan Nakir. Nabi kata malaikat Munkar dan Nakir pun mai. Malaikat Munkar dan Nakir ni, kerja dia ialah untuk menabuh orang yang baru turun di alam barzakh. Dia kira pukul ya. Dia mai, dia tak mahu cakap banyak. Dia tanya tiga soalan, boleh jawab. Lepas tak boleh jawab, dia nak ketok. Di tangan dia ada besi. Kata Rasulullah, malaikat ini sangatlah besar. Matanya seperti bintang kebiru-biruan. Kedua-dua badan mereka gelap. Ketika mereka bertutur, akan mengeluarkan api dari mulut mereka. Di tangan mereka ada mitraqun min hadid, penukul daripada besi. Seandainya penukul itu dihempapkan ke atas sebuah gunung yang kuat, nescaya berkecai gunung itu. Turun dua malaikat ni, dia tak ada nak baik-baik dengan siapa. Dia turun, dia nak main. Tiba-tiba ada satu surah datang daripada arah kepala orang itu, menghalang malaikat itu. Dia kata jangan. Dia tahan malaikat ni. Dia tahan malaikat ni. Malaikat ni kata ke tepi. Surah ni kata tidak, Allah memberikan aku kelebihan untuk aku melindungi orang yang membacaku ketika dunia dulu. Malaikat pi ke kaki, surah tu pi ke kaki. Malaikat pi ke kanan, surah tu pi ke kanan. Malaikat pi kiri, surah tu pi ke kiri. Malaikat pi ke depan dan ke belakang. Surah itu mempertahankan tuan dia daripada dipukul. Nabi kata surah itu ialah tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu-satunya surah yang boleh mempertahankan tuan dia daripada disentuh oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kita tak tahu bila Allah nak ambil nyawa kita.